Build item edit pirate paling sakit. Kita bantai ya, buktikan bahwa build item ini bisa ngebantai Alucrot. Dan ini saya pakai edit ini ya, XP lane, dan di sini clear ke minion dulu. Dan apa ya, pokoknya pakai item ini dijamin musuh auto surrender ya, karena emang si edit ini kan tipikalnya hybrid ya. Dan ini juga bisa ngedamage-nya sakit banget tuh. Lihat Karina, meskipun beda satu level tapi kita bisa memenangkannya ya. Next kita bantai juga Brody ya. Alhasil bisa 3 kill dalam early game ya, maksudnya early game. Dan aku paling suka kalau misalkan edit udah keluar ya, ngeluarin ultinya, soalnya ini cantik banget, gila parah. Jadi si edit merupakan hero pertama Mobile Legends yang memiliki role sebagai tank sekaligus marksman ya teman-teman. Jadi perpaduan dua role unik ini membuat banyak orang atau user merasa penasaran dengan hero edit Mobile Legends ya. Ditambah skill pasifnya itu keren banget. Jadi si hero ML ini memiliki dua mode, yaitu Pylex dan mode ketika memasuki mode Pylex maka akan menjadi tank yang memakai basic attack jarak dekat, sedangkan di mode roll akan berubah menjadi marksman dan basic attack menjadi jarak jauh. Jadi kayak meteor kayak gitu, pokoknya lah ini keren banget lah pokoknya. Dan untuk skill satunya itu isi Earth Shatter ya, pas berada di mode Pylex. Jadi si Pylex ini mengeluarkan pukulan menghantam tanah gitu, jadi kayak memberikan damage fisikal dan efek knock-off ke atas gitu. Jadi emang sangat enak banget kalau misalkan tim warnya lagi team fight ya. Dan untuk skill di saat di edit itu emang ngeburst banget damage-nya tuh, gila parah banget nih. Dan ini mau triple kill dan aduh disampah ya sama si Sion, tapi nggak apa-apa ya karena emang hakikatnya sebuah tank itu ngetebein ya guys. Dan untuk skill duanya itu onward, mirip-mirip skill jauhhead ya, cuman jarak lempanya lebih sedikit. Jadi kalau si Pylex ini melakukan dash ke arah yang ditentukan, dan jika dash mengenai lawan maka Pylex akan melemparkan hero tersebut ke atas bahunya ya. Dan skill kedua itu lightning bolt edit, menembakkan listrik ke arah yang ditentukan ya, yang kayak tadi listrik metal, dan itu emang damage-nya ngeri parah gitu. Dan untuk build itemnya sendiri sih saya lebih suka pakai ini ya, apa namanya, Dominance Ice, Thunder Bell, karena kalau musuh-musuhnya kayak ngeregen gitu, kasih kayak Alucrot gitu, emang enaknya Dominance Ice gitu. Jadi bisa nge-slow dan mengurangi HP regen dia ya. Untuk Thunder Bell sendiri, jadi si dua item optional lainnya, jika ingin full defense atau anti regen dan Thunder Bell tambahan true damage, jadi si gimana ya, si Thunder Bell itu akan mengakibatkan juga efek slow gitu yang bersinergi dengan ultimate miliknya yang mempunyai attack speed yang tinggi dan life steal kencang ya. Dan kemudian apalagi ya, Athenasil juga bisa sih, Athenasil alternatif jika memang musuhnya banyak magical damage. Untuk emblem edit sendiri sih saya merekomendasikan custom tank ya, karena kalau misalkan untuk custom maxman tuh nanggung banget, tipis banget buat edit, karena kan emang custom tank itu kan emblem tank akan memberikan berbagai atribut pertahanan ya bagi edit, seperti HP, physical dan magical defense, hingga HP regen gitu ya. Untuk talentnya bisa dipilih Tenacious yang menambahkan extra 35 physical dan magical defense ketika HP di bawah 40%. Talent ini sangat cocok bagi edit ya, supaya semakin tebal. Kalau misalkan battle spellnya sendiri sih lebih enak flicker ya, karena edit dapat melakukan teleport ke arah yang ditentukan, lalu meningkatkan skill dan magical defense secara singkat, serta buat ngejar-ngejar musuh yang sekarat lah, pokoknya enak lah. Apalagi ya, ini mah tinggal menunggu kemenangan aja sih sebenarnya. Aku udah mendominasi permainan. Dan by the way, untuk hero edit sendiri ini bisa banget ya buat menggendong tim, bisa dijadikan roaming juga, tanker atau misalkan EXP lane. Dan kayaknya kalau misalkan untuk kedepannya juga bakal ada meta-meta edit jungler ya, atau misalkan meta edit full magic damage gitu ya. So, kalau misalkan edit itu jangan nanggung aja sih, enaknya nggak usah di hybrid. Kalau misalkan mau build tank paling satu aja sih untuk damage-nya, dan jangan takut mati aja, kita bantai aja gitu, soalnya kan damage-nya emang sakit parah, gila emang ini hero terlalu OP sih. Pokoknya sampai di sini dulu aja sih penjelasannya. Pokoknya yang belum subscribe ya. Dan by the way, channel ini bakal ada giveaway ya setelah berhasil dimonetisasi. Pokoknya like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. See you next video. Bye bye. Dan ini tinggal menunggu kemenangan ya.
pokoknya pakai item ini di slide terakhir adalah ini item-itemnya dijamin menang dan musuh auto surrender. See you next video, bye bye. Coba deh.